pada seluruh kupa dan petugas dipersilakan untuk bersiap dan menempati posisinya masing-masing. Kepada para kupa dimohon untuk membantu kita sebentar lagi. Sebagai informasi, kita akan mengadakan upacara Hari Kebesaran Dewa Futa Chensen, yaitu pada hari ini, hari Senin 11 Maret 2024. Baik, upacara segera kita mulai. Pemimpin upacara oleh Sesium Wang Chun Chiang di altar Dewa Futa Chensen, Sejie Ling Chun San di altar Dewa Tao Te Sejun. Pembacaan doa oleh Sesium Liu Chiang Seng. Pembacaan doa Suwen. Pembacaan Sang Xiang Chan oleh Sesium Lin Seng Long. Tian Chu. Kepada pimpinan upacara dan para huangyi dipersilakan menggunakan jubah huangyi. Xiang Sui.
Bon siang. Yang belum mendapatkan Vio, harap angkat tangannya. Yang belum mendapatkan Vio, harap angkat tangannya. Selanjutnya pembacaan arti doa suwun. Arti doa suwun antara lain yaitu bahwa para umat Taukuan Tai Ping Kung yang kini hadir dengan penuh ketulusan hati menyambut kedatangan Yang Mulia Yang Kuasa Dewa Futa Changshan, memohon supaya segala sesuatu dapat diberkahi oleh Sang Dewa, seperti negara yang kuat, rakyat makmur sentosa, serta kedamaian di dalam dunia. Bagi para umat yang berketuhanan, semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan bersama. Mohon Hyo diangkat di atas kepala. Pembacaan doa suwun, umat mendengarkan dan mengikuti pembacaan doa dari dalam hati. Suwun, ini Ya Jia Da Tai Ping Kung, Zong Di Zi Feng Dao Fen Xiang Li Bai, Ying Luan Jie Jiao, Fu Yi Zhi Zun, Fu De Zheng Shen, De Chi Yi Zong, Ân Hụ Bang Guo, San Xin Zong Duo, Xin Chun Wan Hụ, Yi Bing Zhen Xiang, Duan Zhu Guo Tai Min An, Chi Jin Fu Mu San Xin, Jie De Gong Mu Shen An, Chi Dang Sang Zou, Bi Jia Xiang Chuan, Fu Yuan, Gui Yi Jin Bao Fu Wu Liang, Yi Jin Neng Xiao Wan Jie Qian, Yu Shu Feng 富德正神, 作用, 公望圣池, 造见锦书, 公元 2024年 3月 11日 苏萨。 Kyo dipersilakan diturunkan di depan dada. Selanjutnya pembacaan arti doa Sang Xiang Chan. Arti dari Sang Xiang Chan antara lain yaitu hamba semua memuja Dewa Fu Te Cheng Sen yang begitu mulia dan begitu besar kasih sayangnya terhadap umat manusia, dengan sepenuh hati memohon agar diberkati dan dikaruniai keselamatan bagi negara dan bangsa Indonesia, serta kehidupan yang damai dan makmur sentosa.
Mohon Hyo diangkat di atas kepala. Pembacaan Sang Siang Chan diikuti oleh seluruh umat. Sang Siang Chan. Sang Siang Chan. Qing Xiang Gao Qi. Yi Da Xian Tian. Shen Tang Gao Chu Jie Xiang Yan. 站在座处替神圣，秒到今生，宝相庄严，传道时间不遮年，桌下海中铭记，心意虔虔，回向正道，瞻礼诸天，誓言为众生，消除灾障，加持三心，荣华富贵，公务神恩。富益天齐，公告无量无边。一拜，再拜，三拜，烧香。Dipersilahkan Lien Kung sejenak.
Ruku selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu pujian Fu Te Chen Sheng Song. Selamat malam, Tayuman. Selamat malam. Izinkan kita menyapa dengan sapa kaum kita ya. Pajak. Kita lagi selamat malam dan selamat datang di Taupa.
ucapan Hai Pingkung juga kepada Sesiu Huang Yihui, selamat datang, kepada Pak Yong, selamat ketua taupan kita, dan kepada para Sesiu Sejie semuanya, kami human yang turun hadir pada malam hari ini. Oh, ya. Benar. Dimana kebetulan hari ini juga semuanya relax dan santai karena hari ini juga libur ya, Jess ya. Benar banget, libur panjang nih pada habis pulang dari liburan sepertinya, Jess. Oh iya. Nah, mukanya berseri-seri kan. Berseri-seri ya. Kalau pun enggak liburan, setidaknya kita dapat long weekend ya, 3 hari kita bisa mendapatkan quality time dengan keluarga kita. Ya, benar sekali, Jess. Tapi hari ini bagi saya dan mungkin tentunya buat semuanya, hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini kita bersama-sama sembahyang di altar Hewan Kudusan. Jadi kita udah dapat long weekend, kita dapat berkah hoki dan rezeki yang besar semuanya kepada untuk tawi-tawi kita semuanya. Ya, siap sengganya aja ya. Ah, iya, sebelum kita mulai, kita mengenalkan diri dulu. Oh iya, iya, boleh. Oke, boleh. Nama saya Jessica dan juga dan saya Jeffrey. Ya, kita yang akan memandu acara pada malam hari ini. Oke, nah ngomong-ngomong tentang hoki nih Jess, kita juga akan langsung membagikan hoki, yaitu ada berbagai ya, ada banyak macam tentunya sampai akhir acara juga banyak macam hoki. Tapi ini kita akan memberikan langsung hoki kepada 5 orang. Ya, kepada 5 orang yang paling beruntung di malam hari ini. Iya, oke. Tapi yang akan mendapatkan hoki adalah tentunya orang yang aktif. Orang bilang kalau dapat hoki ya harus ada usahanya ya. Kalau mau dapat hoki harus ada usaha dan harus ada niatnya. Ya, benar sekali. Sesuai dengan itu kita pun juga akan memberikan hoki kepada bagi tayu-tayu yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Oke, langsung aja ya, silakan. Supaya menghangatkan suasana, kita kasih quiz dulu. Ini umum aja sih ya. Yang pertama, yang bisa jawab nih gimana nih rulesnya? Angkat tangan ya. Langsung angkat tangan. Jadi silakan yang bisa jawab angkat tangan, sebutkan kalau benar nanti akan dapat hadiah dari tawuan kita. Nanti Jeffrey bantu lihat ya, boleh. Oke. Tanggal berapa penanggalan Imlek hari kebesaran Dewa Kutacacan? Aduh, yang betul. Silakan langsung angkat tangan, boleh kok. Maju ke depan saja. Dua bulan tiga. Di depan. Tanggal berapa? Bulan berapa? 23. Betul ya? Oke, luar biasa. Ya benar. Tanggal 2 bulan 2 Imlek bertepatan pada hari ini. Oke, yang kedua, Buta Chansen ada di kenteng mana, di mana Buddha Chansen sebagai dewa utama? Silakan angkat tangan. Oke. Semua juga merah, silakan sob. Kenteng apa? Bayar lama. Bayar lama. Tadi masa dari sana itu. Enggak. Oke, benar ya. Iya, benar yang itu bayar lama. Iya, dan tadi pun juga para pengurus dari dari UTI ya, ya dari Perhubungan Tali Indonesia pun juga ramai-ramai berombongan, mana dari koparinnya, koparin dan tim juga ke Kenteng Kebayoran Lama ya, Surya. Jadi luar biasa, memang kita tahu karen, di Bapak dan Mbak kita, tetapi juga selalu membangun hubungan yang baik di kenteng-kenteng yang ada di sekitar kita. Oke, lanjut ya Jeff, pertanyaan yang ketiga. Apa nama lain dari Dewa Kutacansan? Ayo, sharing boleh. Oke, silakan sebut. Tapekum. Siapa? Tapekum. Tapekum. Tapekum benar. Jadi kalau saya bilang memang Kutacansan ini bisa dibilang dewa yang legend ya, dewa besar. Karena ya dulu waktu saya kecil saya nggak tahu dewa apapun gitu ya, maksudnya yang lain pun juga saya belum pernah, tapi Dewa Tua Pekong itu di setiap rumah yang ada itu pasti ada altarnya si Tua Pekong. Iya benar, ada Tua Pekong. Waktu masuk tahu saya baru ngerti, oh ternyata Tua Pekong ini merupakan Dewa Futa Chansen. Dan ketika kita baca sejarahnya, luar biasanya jasa-jasa beliau ini. Itulah kenapa saya gak heran ternyata Dewa Futa Chansen ini dipuja oleh semua masyarakat, khususnya di luar Jakarta, di Sumatera itu semua kepala keluarga pasti ada. Lanjut, Jess. Ya, lanjut ya.
Ini tentang seputar Tawa Tai Ping Kong ya, Jep ya. Oke. Boleh. Yang keempat, siapa nama lengkap ketua Tawa Tai Ping Kong? Gampang kan? Gampang banget. Lengkap banget ya. Angkat tangannya. Voucher Amazon 5 juta. Boleh, Jep. Etopia unlimited 1 tahun. Oh iya, silakan. Ada malu-malu ya? Oh malu-malu, Jeff kayaknya habis ini ketua tokonya mau kita undang Jeff biar kenalan. Oke, siapa? Waduh, siapa ini? Sugiandi, oke, Pling Kopia 1 tahun. Oke ya, nanti dapat hadiah ya dari tawaran kita. Yang terakhir selanjutnya, nah ini berhubungan dengan siu tau kita. Sebutkan manfaat siu tau minimal 2. Ingat tangan. Minimal 2 nih. Manfaat siu tau. Waktu ada yang mau ini, oh ini isi form tauing ada tulis tuh. Ya. Alasan kenapa ikut tauing ya? Gak ada kenapa tunjuk ya yang bisa ini jadi tau yang paling pinter nih. Oh, badannya sehat. Badannya sehat, bener gak? Bener ya, kalau gak sehat kita gak ditaukan ya. Yang kedua. Yang kedua, apa tuh namanya? Emosi pikirannya lebih tenang. Lebih tenang. Mantes kok Tony, itu kok sangat tenang iya. Ya. Selincing Tony. Iya. Oke, 5 orang yang pemenang tadi bisa maju ke depan buat diberikan hadiahnya. Silakan. Panitia boleh dibantu ya. Wah, ke depan. Selanjutnya kami undang kepada Kopalin buat memberikan simbol hoki dari tawuan kita. Ya, Kopalin juga sebagai ketua putih yang hari ini juga sempat ke kelenteng Kebayoran ya, Kebayoran untuk memberikan silaturahmi juga kepada pengurus kelenteng di kelenteng Kebayoran. Ini yang lihat-lihatnya minta masuk ya sama Pak Sugiandi ya. Oke, silakan diberikan simbol hoki ini. Oke, terima kasih kepada para pemenang. Silakan bisa kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kita membagikan hadiah coklat kepada Kayu. Itu pun kita akan mengundang ya, kita akan mengundang kepada ketua tawuan kita untuk memberikan satu saat. Ya biar pada kenalan sih. Selamat malam, sesiung seci sekalian. Tajia setoha. Ya, saya kurang cepat, nanti sebentar lagi kita rekamin sama Dewan Pembina kita, Koyen Bu. Setuju ya? Jadi saya sebentar lagi. Oke, ya selamat merayakan hari kebesaran Uta Johnson pada hari ini. Tadi Jeffrey sudah sedikit memberikan kita bahwa memang benar ya, ternyata dulu saya kecil pun di daerah itu gak ngerti tahu, waktu itu cuma taunya semua rumah itu sembahyangnya gambarnya Tua Pekong semua. Dulu pikir Tua Pekong itu juga pikir siapa gitu kan. Oh baru tahu memang setelah kita siuta, oh itu Uta Johnson ya kan. Itu baru kita tahu dan dan juga luar biasanya dari sepuh kita adalah apa? Dulu orang sembahyang putikung, ya kan? Kita kan nggak ngerti bedanya apa sih putikung sama Uta Johnson, ya kan? Kok setiap daerah nyembayangin Uta Johnson ada di lantai-lantai atau di mana di rumah?
di Valentine dan sebagainya, ya kan? Nah, akhirnya kan kita juga ngerti, oh Tutikung itu memang dewa-dewa setempat yang didewakan oleh para apa ya umat atau yang memang merasa kedermawanan dari tokoh-tokoh setempat tersebut. Sedangkan Tutikung ini kan kalau ceritanya seperti Mendagri lah ya. Kalau Tutikung yang ini kan ya sekelas gubernur atau sekelas ini di bupati di setiap wilayah masing-masing ya. Nah sepuh kita juga yang mempelopori apa ya kan logikanya kenapa kita nggak kesembahyang lagi menaruh altar Putra Jensen di lantai ya kan. Saya masih ingat dulu waktu kita masuk pertama kali sepuh selalu mengingatkan kenapa kita nggak menaruh Tutikung maupun Putra Jensen meskipun adalah dewa bumi tapi ditaruh di lantai. Pengertian orang-orang umum kan namanya dewa bumi lebih dekat ke tanah kan, jadi dia ditaruh di lantai. Sedangkan kita diajarkan apa untuk bisa menghormati dewa-dewi kita dengan baik. Nah sama kan logikanya dengan apa? Ya masa kalau menteri kehutanan dia harus ngantornya di hutan baru afdol gitu loh ya kan. Kalau menteri pertanian harus di sawah ya kan. Besok-besok gak ada yang mau jadi menteri keuangan karena kenapa? Kantornya dalam rangkas gitu. Ya, jadi itu logika yang sangat luar biasa dari sepuh kita dan akhirnya memang banyak sekali yang mulai merubah kebiasaan, akhirnya mulai bersembahyang Tutikung maupun Putra Jensen itu udah di atas altar. Nah inilah hal yang luar biasa salah satu dari ajaran sepuh kita ya. Nah di kitab buku kuning juga yang dituliskan oleh sepuh kita tentang Putra Jensen, ada kitab Putra Jensen kan, saya pikir itu juga sangat baik ya untuk kita baca untuk kemajuan Siu Tao kita. Misalnya apa dalam kitab itu mengatakan adalah Fu, asalnya Hoki itu dari mana? Asalnya dari Tien, ya kan? Asalnya dari atas. Te dari mana? Dari sanubari manusianya. Berarti artinya apa? Dari sini nih gambarannya sudah sangat jelas bahwa Fu Te Cheng Sen ini memberikan kita satu ajaran bahwa dalam kehidupan kita ini memang ada satu takdir dari atas. Tapi kita sebagai manusia adalah bagaimana kita berusaha supaya bisa mendapatkan hoki tersebut, hoki yang maksimal, ya kan? Dan kita bisa memperbaiki diri kita melalui Siu Tao kita yang diajarkan sepuh kita ini yang luar biasa ini, yang akhirnya menyadarkan kita bahwa apa? Ya kan, kita memang harus banyak berbuat kebaikan. Dengan Siu Xin Yang Xin inilah kita bisa terus memperbaiki pikiran kita, mental kita, akhirnya apa? Sanubari kita, hati nurani kita ini bisa menjadi baik. Ya ini yang luar biasa dari ajaran Putra Jensen yang ada di kitab suci kita. Ya, dan asal muasalnya Putra Jensen ini kan kalau tadi MC kayaknya belum bacain ceritanya, ya itu adalah udah sekitar berapa tahun ya, 1100-an tahun sebelum Masehi, berarti kira-kira sampai sekarang mungkin ada 3500 tahun. Itu adalah cerita legenda ya. Cerita legendanya Putra Jensen adalah nama aslinya Chang Fute ya. Jadi yang Seichang, di sini ada yang Seichang. Seichang kalau Hokkiennya Seitio ya. Seitio enggak ada. Enggak ada yang punya, enggak ada di sini yang anak cucunya Seichang nih. Waduh. Sayang banget. Ya, jadi memang orang yang Seichang mesti berbangga punya leluhur luar biasa adalah Putra Jensen. Beliau nama aslinya adalah Chang Fute ya, 1100 tahun sebelum Masehi. Nah karena kebaikannya yang luar biasa itulah dikenal orang, sehingga orang ketika beliau gak ada
orang merasa kebaikan yang luar biasa dari beliau sehingga mendewakan beliau, ya kan? Sama seperti kita kan, kita juga merasakan apa ajaran sepuh kita yang luar biasa, ya kan? Sepuh kita selama ini memberikan ajaran dia, ajaran beliau, memberikan kita pengertian-pengertian yang luar biasa yang membuat kita bisa merubah diri kita dengan baik, dan ini semua sejalan dengan kitab-kitab suci kita. Ya, bagaimana kita bisa memperbaiki mental kita, pikiran kita, moralitas kita sehingga bisa menjadi sempurna. Ya, maka kita semua mengingat kebaikan daripada Budi Sepuh yang luar biasa, maka diberikannya gelar beliau juga sebagai Tauke Secun. Ya, nah sama seperti Cang Futel ini, karena kebaikannya yang luar biasa, akhirnya disembahyang oleh para rakyat yang merasakan kebaikan yang luar biasa. Karena pengganti daripada, ternyata setelah Cang Futel ini atau Futel Cun sendiri pensiun, meninggal, digantikan wakilnya adalah Kejam. Nah, sehingga orang malah makin kangen dengan sosok daripada Cang Futel ini atau Futel Cun Sen ini. Apalagi Cang Futel ini, Futel Cun Sen ini menunjukkan kegaibannya yang sangat luar biasa. Dan ceritanya adalah ketika ada satu keluarga yang bersembahyang dengan hanya menaruh batu bata kecil, ya kan, menuliskan nama Cang Futel karena berasa ditindas oleh pejabat yang baru, ya kan. Nah, di mana pejabat baru itu menghina keluarga tersebut, bahwa maksudnya sia-sia kamu bersembahyang, nggak mungkin, nggak ada gunanya, ya, karena dianggap sudah meninggal. Tapi ternyata keluarga miskin itu malah menjadi kaya raya. Akhirnya semua orang mengenal Cang Futel ini atau Futel Cun Sen ini dewa hoki yang sangat luar biasa. Makanya di hari ini, di hari kebesaran beliau, ya semoga kita semua yang datang bersembahyang pada hari ini bisa mendapatkan hoki yang berlimpah, bisa dikabulkan seluruh doa maupun harapannya, ya, dan bisa tambah sukses, tambah sehat, ya kan, dan kita semua juga bisa siutau dengan baik dan juga mengikuti ajaran beliau untuk bisa mendapatkan fu-nya kita, dan kita juga bisa memperbaiki te-nya kita juga semua melalui siutau kita. Itu aja mungkin dari saya, ya. Silakan dilanjutkan CC semuanya. Oke, CC kepada Bu Akyong yang sudah memberikan kata sambutan, ya, serta bonus iya, ya, cerita Futel Cun Sen, kerjaan kita lebih ringan, Jeff. Ya. Oke. Nah, Tayuman, karena hari ini juga merupakan hari kebesaran, kita juga ingin mengenal lebih dekat siapa sih Dewa Futel Cun Sen itu. Tentunya kalau kita sudah mengenal lebih dekat, pada saat kita pai-pai ketahuan kita ke altar Dewa Futel Cun Sen ataupun kita ke kelenteng gitu ya, kita udah tahu riwayatnya, ya, asal-masalnya, tentunya kita akan menjadi lebih ada bonding, kalau saya bilangnya ya, lebih ada bonding ataupun chemistry, sehingga doa ataupun rasa syukur yang kita panjatkan pun juga jadinya bisa terkonek dengan benar. Nah, oleh karena itu kita akan membacakan riwayat singkat, ya. Tentunya ada banyak cerita, teman-teman Tauyu juga akan bisa cari, ya, ini yang kita bacakan adalah cerita singkatnya. Oke, boleh dimulai ya, Jeff. Dewa Futel Cun Sen. Banyak cerita mengenai asal-usul Dewa Futel Cun Sen. Tapi yang dianggap mewakili adalah seorang tokoh dari negara Chou. Beliau hidup di masa dinasti Song yang dipimpin oleh kaisar yang korup dan tidak amanah, dan berganti menjadi dinasti Chou. Jadi karena kaisarnya korup dan tidak amanah sehingga menjadi ganti, ya, diganti menjadi dinastinya dinasti Chou. Pada zaman itu, negara Chou merupakan negara yang kecil dan jauh lebih lemah, sehingga menjadi negara dan
menjadi negara dari dinasti Shang. Negara Chou ini dipimpin oleh Qi Chang dan beliau merupakan raja yang memperhatikan kualitas dari para pejabatnya. Salah satunya adalah Chang Fu Te yang tadi diceritakan Pak Kyong ya, ada nama lain yaitu Chang Fu Te. Ya benar. Nah, sejak umur 36 tahun, Chang Fu Te ini menjabat sebagai Menteri Perpajakan. Kalau di Indonesia mungkin seperti Ibu Sri Mulyani ya. Nah, beliau ini sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan menerapkan aturan perpajakan yang bijaksana sehingga tidak mencekik kehidupan rakyat jelata. Sebenarnya dari cerita ini pun juga kita bisa tahu karena dari semasa hidupnya Chang Fu Te ini sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Itu pula ketika menjadi dewa pun juga Dewa Fu Te Jason pun juga banyak sekali rakyat-rakyat atau tawi-tawiu dimanapun kita berada meminta atau doa yaitu Hoki Rejeki untuk kesejahteraan kita dan keluarga kita. Ya benar banget. Nah, bahkan dalam kesehariannya bisa menyisihkan hartanya untuk membantu rakyat. Wah, benar-benar mulia banget. Dalam bekerja pun selalu jujur, supel, dan berbaur dengan rakyat. Hal ini membuat rakyat sangat menghormatinya. Oleh karena sokongan pejabat yang baik, negara Chou menjadi maju dan anaknya berhasil menumbangkan dinasti Shang yang bobrok dan mendirikan dinasti Chou dengan gelar Chou Wu Huang. Chang Fu Te tetap menjabat sebagai menteri di dinasti baru ini hingga akhir hayatnya. Posisi selanjutnya digantikan oleh Wei Chao. Wei Chao pejabat yang tamak dan kejam jeh. Beliau sangat keras dan tidak peduli dengan rakyat sehingga menjadi sangat menderita. Berbanding terbalik ya sama Chang Fu Te ya. Oke, kesimpulannya, karena kejadian ini rakyat sangat terkenang oleh sosok Dewa Fu Te Jason. Sehingga maka dari itu sejak dari itu rakyat pun juga memuja, membacakan doa kepada Chang Fu Te yang diberi gelar Fu Te Jason. Jadi memang kalau kita orang-orang yang berjasa, yang orang-orang besar di masyarakat itu akan diberikan gelar oleh masyarakat itu sendiri sesuai dengan jasa dan juga pahalanya pada saat semasa hidupnya. Ya, semasa hidupnya benar. Terakhir adalah Dewa Fu Te Jason. Kalau kita semua datang ke kelenteng gitu ya, digambarkan sebagai, nah bisa next. Nah, digambarkan sebagai kakek tua dengan tatapan dan senyuman yang lembut, tangannya memegang naga dan ruhi atau tongkat jabatan. Nah, beliau dipandang sebagai salah satu Chaisen yang hari kebesarannya adalah tanggal 2 bulan 2 Imlek ya. Nah, ini sosok Fu Te Jason. Ya, oke. Kira-kira begitu ya cerita singkat tentang Dewa Fu Te Jason. Dan ini pun juga mudah-mudih lagi bikin video akan diupload di TikTok agar seluruh masyarakat pun juga tahu mengenai tentang riwayat cerita Dewa Fu Te Jason ya. Yang belum follow, kita bisa ada di Tau TSM. Itu memang saat ini kita lagi gerak dari Tau Pan Jakarta ya, ya guys ya. Sekali. Kita akan menjadi proyek percontohan dulu ya Tau TSM ini dari Tau Pan Jakarta, karena di Jakarta lumayan banyak editor luar biasa, yaitu ada Mega, ada Luis, ada Kevin juga, dan juga ada muda-mudi lain yang membantu untuk membuat video. Jadi bayangin muda-mudi kita itu walaupun hari biasa kerja ya, tetap aja malam atau pada saat dia senggang, dia tetap memberikan satu kontribusi kepada Taucio kita. Taucio kita benar. Jadi untuk mengapresiasi silakan follow dan share TikTok kita Tau TSM, jangan lupa ya. Mungkin asu-asu kalau bingung gimana cara main gimana ya, bisa tanya sama mudah-mudi apa saya aja main TikTok loh. Oh iya woi. Iya, apa saya main TikTok. Galau ya. Alat pijet apa saya di TikTok shop. Kalau datang bisa 5 biji. Kenapa? Karena dipencet kok hilang, pencet hilang padahal udah masuk orderan. Iya. Semua orang gak main TikTok, apa saya pun gak main TikTok. Mau cari apapun barang, semua ada di situ. Jadi kalau sekarang itu, mau terkenal itu gampang ya. Mau terkenal itu gampang juga sekarang. Iya, ya, tapi TikTok pun juga
mulai viral nih, Jeff. Ya, bayangin kita baru mulai 2 minggu, video yang 2 minggu lalu itu udah ditonton berapa, Jess? 25 ribu views. Ah, 25 ribu views, kan? Biasa. Jadi kalau kok akan mau cari orang Betawi, calon Betawi berapa puluh orang, gampang. Gampang banget. Ya, iya. Tinggal selingin aja, siap-siap untuk interview. Iya. Silahkan interview. Ya, Betawi pun juga kita bulan 5 ya, jadi di TikTok ini banyak sekali masyarakat awam yang tanya, baik itu bareng, bawa putih, bukan bareng, semua yang tanya mau belajar tentang tahu. Tapi semuanya kita terus memberikan aspirasi ya. Maksudnya ajaran tahu kita ini baik seperti apa ya. Kalau bareng bisa masuk menjadi tahu yuk. Kalau bukan bareng bisa mempelajari teori tahunya, tahu tentang ajaran tahu kita. Mana tahu itu bisa cocok terhadap keluarganya ya, gak, walaupun gak menjadi tahu yuk, tapi bisa mengaplikasikannya juga gitu. Benar. Oke. Kalau ada yang mau tahu lagi lebih banyak tentang tahu, boleh nih tanya-tanya ke kita, mau di follow di kolom komen atau pas ketemu dengan senior atau muda-mudi, boleh banget kita akan jawab melalui video di TikTok ya, Jeff ya. Oke. Ya, kira-kira gitu. Yang kedua aja, karena hari ini juga bertepatan dengan hari kebesaran Dewa Putra Johnson ya, tahu-tahu ya. Kalau Dewa Putra Johnson semuanya minta hoki dan rezeki. Rezeki, benar. Kalau ngomong hoki dan rezeki, kita bareng itu juga kita tahu bagaimana kita bisa memaksimalkan hoki kita dengan cara cokong tek benar. Setiap tahun, memang ini pun juga pada saat saya dari awal tahun saya selalu mau ikut karena ini merupakan ajang buat kita momentum setahun sekali kita bisa ikut partisipasi di semua tahu-tahuan yang ada di seluruh Indonesia. Kita bisa ikut apa? PAUN sendiri merupakan upacara tolak pada negara ya. Tolak negara itu merubah rasi mental dari yang negatif menjadi positif. Ada perhitungannya tuh. Perhitungannya kayak gimana nanti bisa tanya semua di belakang ya. Perhitungannya jadi ada rasi bintangnya yang dihitung. Mana nanti pada satu upacara itu ada cuanin, ya benar. Ya, cuanin inilah yang merubah bintang yang kurang baik di tahun ini itu dirubah menjadi yang baik dari malapetaka atau musibah dirubah menjadi hoki dan rezeki, Tayuman. Ya benar banget. Dan di Jakarta sendiri upacara PAUN itu nanti di minggu depan ya, Jeff ya, tanggal 17. Tanggal 17 Maret. Yang sudah daftar ataupun yang belum daftar mau lihat, mau tengok upacara boleh banget tuh, itu bisa karena ada serangkaian upacara yang menurut saya upacaranya sangat sulit sekali, latihannya bulanan, bahkan kalau udah ikut takol beberapa lupa itu ikutnya ya dari beberapa tahun yang lalu ya, baru bisa ditunjuk tahun ini karena upacaranya sekompleks itu dan sangat berhati-hati ketika kita menjalankan upacaranya. Nah, untuk PAUN sendiri itu ada dua jenis, ya, yaitu PAUN individual dan perusahaan. Individual supaya selamat, supaya hoki. Perusahaan, biar perusahaannya makin untung, makin jaya, makin besar. Mau ya? Kalau gitu bisa daftar. Daftarnya bisa kepada Pak Yong, Pak Yui, ataupun Devi. Ya, atau Devi, ya benar. Oke, selanjutnya kita akan bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiahnya adalah yang selanjutnya ini, karena hari ini kan hari kebesaran Dewa Putra Johnson, kita sekalian merayakan juga yang spesial dong. Saya lihat kayaknya di bulan ini banyak banget ya yang ulang tahun, Jun. Iya. Oke. Jadi yang ulang tahun, Di bulan Maret atau akhir Februari sampai tengah Maret ini nih, silakan maju ke depan buat diberikan hadiah. Ayo. Oke. Siapa? Ayo siapa nih? Yang dekat-dekat dulu deh, Jeff. Ada deh yang dekat. Teman-temannya ditunjuk ya, sebelah kiri sebelah kanannya. Nah, ayo Suci, ayo. Ayo. Ada yang ulang tahun, tunjuk kiri dan kanannya. Ayo. Oh, siapa? Suaminya, istrinya, adiknya, cicinya, pacarnya. Di kampung bebek ada itu Sejit Mbak Jugo yang Jugo. Oke. Cici yang baju pindah. Ada Jugo. Iya. Di kampung bebek. Ayo dong, maju. Tetapi ini. Silakan. Oke. Terakhir siapa tadi, Cici? Monegara.
Siong ya? Iya. Oke, kita mulai maju ke depan. Sekarang ada Klaus yang tepuk tangan dong supaya bisa maju. Masanya Klaus Siong. Oke, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Sesium Secie, kepada adik ya, kepada dede ada lagi juga. Po Ali boleh, Po Ali maju. Oh iya, Po Ali. Po Ali, Menteri Keuangan kita juga nih, luar biasa nih. Ini foto sesi tanpa setting kok. Semua transferan dari Po Ali. Ada lagi silakan, ada yang ulang tahun? Ada? Oh iya. Ya, sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun. Yeah. Semoga semuanya ya. Semoga sehat selalu, hokinya tambah banyak ya. Dan handsome for you. Ya, selalu sehat dan panjang umur. Tentunya di hari ini juga semoga diberikan hoki yang besar dari Dewa Kota Jackson. Yes, tepuk tangan dong. Kemarin banget nih, masih fresh. Masih kelihatan 17 tahun kok, Ai. Oke. Ya, silakan. Oke, kita berikan coklat dari panitia yang mewakili ya, mewakili hari ini ya. Wilson boleh maju memberikan ya coklat hoki kepada yang berulang tahun pada hari ini. Tentunya hari ini pun juga selalu diberikan ini ya, maksudnya preparation semuanya persiapan dari muda-mudi kita. Silakan Wilson memberikan simbol hoki dari kawan Kevin. Kadang sini saya mau kamu bebek nih, sejit kok malam ini. Sejit dia, dia kalau hari biasa bisa waktu. Kalau hari biasa dia bisa waktu. Oh hari biasa. Kalau kan sejit kan. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan terima kasih bisa kembali ke tempatnya. Sisi. Selanjutnya kita akan ada juga nanti setelah acara ini kita akan ada show kue ya. Mungkin panitia show kuenya hadiahnya adalah barang mongsui. Ya, barang mongsui sama ada angpau 2 ya. Barang mongsuinya bisa boleh dibawa dulu keluar ya. Biar tahu nih barang mongsuinya apa dan caranya gimana nanti kita akan kasih tahu caranya. Wah, ini dah udah lihat nih gimana. Gerasa kerusuk nih. Wah, okay. Biar tambah hoki ya. Iya. Barang mesinnya adalah dia pokoknya kayak gimana? Wah, di sini kalau ngadain pokoknya kayak gimana? Satu barang mongsui ya, satu barang mongsui ya, emas dan juga angpau. Nah, ini adalah emasnya dari Kutub Jackson. Iya. Jadi hadiah utama ini akan didapatkan dari Showboy, yaitu pemenang utama akan mendapatkan barang mongsui, pemenang kedua dan pemenang ketiga akan mendapatkan angpau. Ya, ini bisa ditaruh di altar aja biar bisa pada lihat ya. Nah, jadi setelah ini kita akan ada show kue tentunya. Setelah itu acara selesai dan kita bisa pulang gitu ya. Tentunya saya Jeffrey dan saya Jessica. Kami berdua pamit undur diri dan mudah-mudahan dengan acara yang singkat ini kita tetap semangat untuk datang ke Taukuan, tetap datang ke Taukuan mendapatkan satu kenangan dan juga mendapatkan hoki yang berlimpah dari para dewa dewi kita. Nah, untuk show kue nanti akan dibantu oleh para panitia juga untuk barisan. Untuk itu kami mohon pamit undur diri ya. Sisi semuanya. Ya.